Dikenal sebagai orang tua yang selalu suportif terhadap percintaan anak-anaknya, Maya Estianti membagikan momen manis antara Dul Jailani dan Tisa Biani. Tisa Biani yang datang menemui Dul Jailani membawa masakannya sendiri digerebek oleh Maya Estianti saat dua sejoli tersebut berduaan di teras pojokan. Sudah dekat banget dengan Tisa Biani, Maya Estianti pun ikut mencicipi hasil masakan calon menantunya tersebut. Di saat yang sama, Tisa Biani merasa takut dan belum percaya diri ketika hasil masakannya dinilai langsung oleh calon mertua. Tapi siapa yang sangka kalau ayam goreng mentega buatan Tisa Biani ternyata mendapat pujian dari Maya Estianti. Istri Irwan Musri tersebut menyebut masakan Tisa Biani enak dan sudah cocok jadi istrinya Dul Jailani. Terlepas dari momen keakraban Maya Estianti dan Tisa Biani, ada hal lain yang sukses bikin netizen salo. Banyak netizen yang menyoroti penampilan Maya Estianti yang tak memakai riasan apapun dalam video unggahannya. Maya Estianti dipuji karena tetap cantik meski dengan wajah polos. Dikenal sebagai orang tua yang selalu suportif terhadap percintaan anak-anaknya, Maya Estianti membagikan momen manis antara Dul Jailani dan Tisa Biani. Tisa Biani yang datang menemui Dul Jailani membawa masakannya sendiri digerebek oleh Maya Estianti saat dua sejoli tersebut berduaan di teras pojokan. Sudah dekat banget dengan Tisa Biani, Maya Estianti pun ikut mencicipi hasil masakan calon menantunya tersebut. Di saat yang sama, Tisa Biani merasa takut dan belum percaya diri ketika hasil masakannya dinilai langsung oleh calon mertua. Tapi siapa yang sangka kalau ayam goreng mentega buatan Tisa Biani ternyata mendapat pujian dari Maya Estianti. Istri Irwan Musri tersebut menyebut masakan Tisa Biani enak dan sudah cocok jadi istrinya Dul Jailani. Terlepas dari momen keakraban Maya Estianti dan Tisa Biani, ada hal lain yang sukses bikin netizen salo. Banyak netizen yang menyoroti penampilan Maya Estianti yang tak memakai riasan apapun dalam video unggahannya. Maya Estianti dipuji karena tetap cantik meski dengan wajah polos. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.